pertandingan hari ini ya gak gampang sih buat mau menangnya, tapi saya udah coba yang terbaik dan ya saya terima hasilnya walaupun ya masih kalah, tapi kalau saya udah yang saya rasain udah ngeluarin semuanya. Apa sih keunggulan lawan yang membuat hari ini kamu keputusan untuk memenangkan pertandingan? Ya mungkin dari lawan, mungkin kalau saya lihat dia sangat siap juga ya, memang saya juga sangat siap, cuman dari setiap pukulan yang dia lakukan seperti kayak agak menyusahkan saya juga. Saya coba buat sebaliknya tapi di akhir-akhir itu saya kurang tahan aja. Apa pelajaran yang kamu bisa ambil dari pertandingan tadi? Ya mungkin di pertandingan tadi saya mungkin harus lebih sabar ya menghadapi rally, dan juga maksudnya harus ada perubahan kecepatan di saat perjalannya rally. Secara keseluruhan terhenti di semifinal, bagaimana kamu melihat permainan hari ini dan sudah puas atau belum? Kalau pribadi sih saya ngerasa belum puas ya, maksudnya dengan hasil yang sampai semifinal, tapi ya mau nggak mau ya tetap saya harus bersyukur ya. Nanti saya akan coba di mungkin di pertandingan next, mungkin berikutnya. Oh, udah. Terima kasih ya.